susah. Dimanapun Allah, Allah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harry di Lorong Misteri. Malam ini, tim Lorong Misteri akan melakukan eksplorasi malam di kuburan telaga yang direkomendasikan oleh salah satu subscriber kami. Bagaimana eksistensi di makam ini? Tetap saksikan Lorong Misteri. Baik pemirsa, sekarang kita sedang berada di kuburan angker telaga. Allah, sini mungkin terdengar seperti suara-suara berisik. Karena memang tepat di pinggir jalan ya, nggak jauh dari pinggir jalan raya. Ini masih di daerah Depok, Jawa Barat ya Bang Hadi ya. Bang, kayak ada suara monyet gitu Bang. Hah? Gimana? Di atas. Jangan-jangan ada monyetnya lagi. Nama juga emang hutan ini nggak apa-apa lah. Udah lumur lah Bang, kalau mau hutan. Mau tante. Pling. Allah. Ini lagi Bang. Yuk kita ke arah sini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Dimanapun Allah, Allah. Dimanapun Allah, Allah. Dimanapun Allah, Allah. Bang, hujan Bang. Suara aneh pemirsa. Iya. Letupan. Seperti bola yang pecah ini. Seperti lampu pecah loh. Iya. Tapi sini gak ada sumber penerangan loh. Gak ada sumber penerangan. Kayak pecah gitu ya. Iya. Allah. Sana Bang. Allah, Bang Hadi, Bang Hadi gerak sendiri Bang Hadi, Allah. Ya Allah. Ini gak ada siapa-siapa di sini. Bang, sana Bang, sana Bang. Lagi Bang. Biasa. Kebetulan nih cuacanya habis hujan. Lengket tanahnya. Ini seperti kuburan baru ya Bang ya? Iya. Lihatnya. Sana pohon-pohon kembar kayaknya noh. Ah, pohon kembar. No, dua noh. Ini. Iya, kembar siam. Berarti enggak jamin jelek. Bang, hati-hati Bang kalau bicara Bang astrologi. Ini ada bambu kuning, Bang. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat pemirsa, kita ke arah sini. Hati-hati Bang, hati-hati Bang. Banyak sekali. Aduh. Sebagai nojeng ya. Semuanya be gemeteran, Bang. Astagfirullahaladzim. Saking tadi kaget sama suara tadi. Sama saya juga gemeteran tahu. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali pohon-pohon yang Astagfirullahaladzim. Yang besar-besar ya, Bang, ya sepertinya. Astagfirullahaladzim. Ini seperti suara bising, Bang. Ada apa ya? Ini sampingnya ini pabrik kayaknya. Hah? Pabrik ini, sampingnya pabrik kayaknya. Ada pabrik yang sedang beroperasi ya? Iya. Heh. Bergerak, Bang. Pokoknya, Bang. Ini bergerak, Bang. Bergerak, pemirsa. Dari pohon ke pohon ini seperti pohon. Kayaknya nggak bisa dinyalin di sebelah sini, dah. Sebelah sini kayaknya. Kayaknya nggak bisa dinyalin di sebelah sini, dah, Bang. Ah, gimana? Pokoknya kenapa, Bang? Kencang banget suaranya. Berisik, ya? Iya. Coba ke sebelah sini, Bang. Kita. Soalnya jauh dari daerah kita, jadi mungkin ada eksplor malam saja, ya, Bang Heri, ya? Oh, jadi nggak ada dinyalin, Bang, sini? Nah, maksudnya suara siangnya nggak ada Bang, itu maksudnya. Oh gitu ya. Karena kita kan surveinya jauh ini. Ini kan tempatnya sangat jauh sekali ini dari tempat kita. Oke, siap. Coba Bang. Coba injek kita. Cuma itu doang Bang.
Pohonnya gede banget, Bang. Mau ngomong kubur apa? Pohonnya gede, tempat tinggal gue jaga setiap bulan. Bang, saya ngeri, Bang. Udah, tanahnya licin sekali. Bang. Ini yang bergerak, Bang. Di atas, Bang. Yuk. Saya juga mau benerin ini blok sekali, Bang. Sepatu saya. Tunggu, bentar. Bang, Pak Hadi. Apaan, Pak Hadi? Gak tau. Kayak ada yang mau hajar saya gitu. Kayak ada yang mau hantam saya gitu, Bang. Sujim. Pak Hadi, bayangnya. Jadi, Pak Hadi, bayangnya. Sujim. Saya gemeteran, Bang. Gemeteran. Bang Ali minum dulu, Bang Ali minum. Mas tadi Bang Ali biasa semut ya, Bang. Biasa semut. Biasa semut kok iya, setuju banget semut. Terkait di kuburan waktu itu, biasa semut kayak masuk patung. Semut tadi. Penampakan semut. Pemirsa. Ini blok sekali, pemirsa. Kayaknya suara-suara makhluk kayak kayaknya tidak terdengar begitu jelas karena suara dari pabrik ini kencang sekali, Bang Heri. Itu pohon apa, Bang Heri? Nggak tahu saya juga nih, pokoknya terhadap pohon-pohon ini. Ini jadi kembangnya kayak gini. Oke, coba lihat, Bang. Pohonnya? Lihat, Bang. Allah. Ini ya. Ini kayak gini ya. Pohonnya aneh. Kayak enak ya kalau buat dicampur Indomie. Iya. Hah? Bisa sih campur Indomie nih. Kenceng banget, Bang. Sini, Bang. Suaranya tebal tuh agak. Mari kita pindah aja, Bang. Boleh kan, Bang? Mengeksplor sambil mencari tempat untuk kuncinya juga sekalian. Mungkin karena di sini tempatnya nggak begitu serem, Bang Hadi. Gimana kalau Bang Hadi yang nyalin? Ya Allah. Hah? Saya ngeri aja, udah ngeri aja saya, Bang. Kan Bang Hadi belum pernah ngerasain sensasi kayak saya berkali-kali suka ini, Bang, kayak keserang belakangan ini saya. Mungkin tulang saya agak sedikit ini kali ya. Renggang katanya gitu kalau gampang surupan. Nah, saya pengen Bang Hadi ini jejalin coba. Pemirsa juga banyak yang minta gitu, Bang. Waduh katanya, Bang Hadi yang ini yang jejalin. Ini apaan ini ya? Tumpukan ini, kayu pohon kelapa. Itu bijinya di mana? Di sini aja. Ya, karena mungkin di sini juga suaranya masih ramai ini, Bang. Masih ramai di pinggir jalan ya, nggak begitu menakutkan, Bang Hadi. Gimana kalau di sini? Buat tujuh nyalin. Aduh. Nah, di Bang Hadi. Cukup lah ya. Udah. Nggak begitu menyeramkan ya. Nggak ada yang ketawa, Bang? Ya, sih, Bang. Ketawa. Bang. Hah? Kayak kera ketawa. Ada yang ketawa? Hah? Saya nggak dengar sama sekali, tapi kalau kita ke dalam sana, Bang Heri, itu ngeri banget, Bang Heri. Ke sana? Iya. Tapi sana kan dekat ini. Banyak suara bising, Bang Heri. Sini ada pocong mumun nggak ya? Oke, Bang Hadi, ini kan rekomendasi dari salah satu subscriber ya, Bang Hadi ya. Kenapa, Bang? Menurut pengakuan subscriber tuh di sini tuh ada kejadian apa sih yang menjadikan tempat ini tuh begitu angker gitu? Nggak tahu, dia merekomen aja ke sini. Pam telaga katanya, coba dia explore katanya gitu. Oh gitu. Tapi kita belum melihat sosok ya? Ini kita sendiri masih belum melihat sosok satupun, pemirsa, di kuburan angker telaga ini. Karena memang kita sendiri belum tahu mitos apa yang berada di tempat ini. Memang dari tadi banyak sekali kayak gerak-gerak dengan sendirinya ya, Bang Hadi ya. Iya. Pohon-pohon.
terakhir itu yang membuat salah satu subscriber merekomendasikan tempat angker ini, pemirsa. Coba Bang Hadi, siap? Nyali di mana nih? Mungkin nanti kita cari tempat ini buat Bang Hadi. Eh, Allahu Akbar, apa itu, Bang? Jatuh dari atas, Bang. Jatuh dari atas pohon ini, Bang. Tapi jangan dijailin lagi, Bang. Saya nggak mau dijailin lagi, Bang. Pure aja gitu. Kalau misalnya itu, saya nggak mau lah. Pakai begitu-gitu, itu saya ngeri. Oke. Siap. Oke. Ya. Perjanjian nih, deal dulu dong. Siap. Dulu ya. Awas lu ya. Iya. Jangan bersa Bang Hadi nih sepertinya. Saya sudah mulai ini nih. Sudah mulai mau untuk uji nyali nih. Demi subscriber ya Bang Hadi ya. Iya. Jadi Bang Hadi, pancing setan nih biar mau keluar. Nah, Bang Hadi. Ya udah. Oke. Siap. Bang Hadi, siap. Dia siap ya? Oke, yuk siap. Yusa, kita sudahi sesi eksplorasi malam hari ini dan akan dilanjut oleh Bang Hadi sebagai peserta uji nyali di malam selanjutnya. Baik. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lorong Misteri. Terima kasih sudah tonton video ini. Dan juga tonton si Acing Jagoan di channel Cloud Studios. Oke? Okay?